sudah siapkan kendaraan secara khusus untuk mengantar teman-teman yang positif tersebut dan juga yang lain-lainnya. Terhadap pelancaran pelaksanaan perjalanan, Pak Kadis Perhubungan dan teman-teman sudah termasuk dari BP2MI sudah berkoordinasi dengan Dinas Tangkar Trans, Lembata dan Kodi, dan juga dari dua dinas itu sudah berkoordinasi dengan Satgas di masing-masing kabupaten.